Di channel Alfian Dijaya, channel yang berbahas gadget, aplikasi game, barang dan skin vlog. Oke sob, kali ini sob ya, kali ini gua tuh kedatangan sebuah barang. Iya, kedatangan sebuah barang apa? Kedatangan sebuah barang yang seperti zaman dulu ya guys ya, yaitu sebuah tripod ataupun tongsis ataupun ya mini tripod yang ekonomis yang bisa kan juga beli untuk anak-anak remaja. Ini dia barangnya guys ya. Tapi sebelum itu intronya dulu. Oke, langsung aja gua buka unboxingnya biar tidak durasi dan tidak terlalu lama ya guys ya. Langsung aja kita buka ini di sini nih. Gua beli dua nih. Yaitu kalau zaman dulu kan gua beli tongsis dan juga apa tuh zaman dulu? Tongsis dan juga alat mic ya guys ya dan juga peralatan lainnya untuk ngevlog ya guys ya. Sekarang gua beli dua aja biar lebih irit aja gitu guys ya. Oke, kita langsung buka aja. Yang ini, wih, ada bacaan, ada apanya nih? Ada bacaannya apa di sini? Unboxing video komplain rusak, wih, ada jaminan komplainnya juga. Bahkan ada nomornya juga tuh di sini. Ada di nomornya di tokonya ini, namanya Yunu, Yunusup, aduh, anjay. Ada kartu garansi anunya juga. Oke, langsung aja kita buka ini barang pertama, guys ya. Ini sudah ada garansinya guys. Padahal ini murah banget padahal gue belinya padahal. Cuma alat untuk kamera guys ya. Atau HP ya bisa juga sih. Ini gue beli di harga berapa nih? Kalau nggak salah gak nyampe 50-an nih guys ya. Atau 100 ribuan kayaknya gak nyampe ya. Oke. Kita lihat. Ini oke sesuai ya paling gak guys. Ini adalah sebuah ada juga mount ya guys ya, mount L ya guys ya. Kalau di sini tetapi gua tidak beli yang mount L seperti yang ini. Ini kan mount L ya guys ya. Seperti untuk gripnya itu untuk gimbal stabilizer yang gua. Kalau ini bukan mount L tapi ini yang lebih ke bentuk lurus ya guys ya. Ada juga yang mount body gitu guys ya L-nya, tapi yang bentuk lurus gini. Gua coba beli aja gitu guys ya. Dan ternyata ya seperti ini berani. Gitu guys ya. Nggak buat momen gua aja. Oke, enggak lupa-lupa lagi kalau mau beli apa. Oke, ini yang pertama. Dan ini yang kedua, guys. Ini kok agak besar nih, agak niat nih, guys ya. Agak niat nih, guys. Buka aja. Set. Wow. Ih, mantap. Unboxing, guys. Unboxing terniat nih, guys, gua, guys. Wih. Ini ya lumayan sih, makanya kan sering pantau-pantau flash sale guys kalau bisa gitu guys, kadang dapat cuan guys. Ini adalah sebuah wow, ini grip kamera, ini dusnya buang, ini dusnya aja lu masih bentuknya lumayan. Wih, ini ada grip untuk kamera, ini kamera yang gue pakai ini. Ini grip ini untuk apa ini namanya gimbal bukan, ini monopod bukan, ini adalah tongsis bukan, ini fleksibel tripod mungkin kalau katanya orangnya. Wih, fleksibel tripodnya nih kokoh banget kelihatannya guys, katanya sih asik nih. Kita lihat ini ada ball headnya guys ya. Ini mereknya apa, Trav Studio. Oke, Trav Studio mirip dong sama mic dan juga keep on gua, Trav Studio semua. Trav Studio guys. Agak apa ya, kita buka aja. Gimana nih caranya nih? Ini gimana nih? Oke. Wow. Ini kalau untuk kamera mirrorless atau DSLR kayaknya nih masih kuat nih ya. Karena ball headnya seperti ini, tidak langsung grip ini, tidak langsung jatuh gitu, jadi ini kayaknya kuat.
Dan di sini ada holder. Wah, gua sering ngeluh holder nih kadang nih. Mudah-mudahan holdernya juga kuat ya, dapat bonus holder. Ah, wanginya barang baru guys, gua suka. Ini untuk smartphone. Mana smartphone gua? Oh, lagi live streaming di sana. Di sini ada, oke, fleksibelnya begini. Oke, ini fleksibelnya keras masih guys. Aduh. Oke, ya seperti inilah penampakan fleksibelnya. Keras guys. Mungkin karena efek gua puasa mungkin. Diet kering. Sering-sering. Nah, seperti ini. Jadi contohnya gua coba taruh beginian. Mungkin gua bisa. Ini kan eksperimen ceritanya, guys ya. Ini ceritanya. Nah, seperti ini. Set. Terus ini seperti ini mungkin bisa, guys. Mungkin guys ya, bisa, guys. Anjay. Set. Selebel. Begini, guys. Nice. Wow. Ini kok atas banget guys. Biasa masih tidak jarang dipakai. Untuk apa ya? Ini untuk mic atau untuk ini masih mono guys ya, bukan dual gitu mungkin Mas. Jadi mic-nya harus salah satu berarti ini. Gue beli yang lumayan nih. Kayaknya di ini harganya kayaknya nih, harga aslinya kayaknya nih di atas 70 atau masih 100 dapat nih guys ya. Lumayan gue guys. Wow. Atau 100-an sih lumayan. Ini tempat apa ya jadinya ya, jadi intinya. Intinya inti aslinya ahli. Untuk dead face mungkin guys. Untuk dead face. Nice. Jadi gue kelihatan norak banget guys ya, oke. Nah, sekarang terus gue coba pakai kamera guys ya. Sementara kameranya di crop kan, sorry gue loading guys ya, ngantuk guys ya. Kepuasaan biasa. Di crop kan ke yang itu aja, tab dan juga smartphone dan juga smartphone tab. Smartphone gitu. Aduh. Nah, ini guys, sekarang gua sudah pakai kamera yang gua biasa pakai, guys. Yang sesuai dengan baju gua nih warnanya kameranya, ya. Warna favorit gua maksudnya. Hijau dan kerah, hijau aran-aran, hijau tuh sekarang. Nah begini terus ini, bentar, ini gimana ya caranya ya? Gua ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ini muter nih, sorry nih, gua was-was kalau barang baru gitu guys ya. Gak tahu kenapa sekarang gini was-was guys. Oke. Oke. Nah, begini guys. Tapi gripnya mantap loh guys. Grip tidak tahu, ini bullheadnya gripnya mantep loh. Jadi tidak terlalu dia tuh sistemnya itu tidak seperti yang jatuh gitu guys ya. Jadi gripnya itu mantep. Jadi intinya dia itu ngegrip gitu guys ya. Tahu gripnya kok mantep ya?
tidak terlalu jatuh, tidak bisa. Coba ini tidak bisa. Iya ya, makanya tadi agak sedikit sulit gitu guys ya, sulit untuk muternya karena ini grip gitu guys ya. Iya ya, kok bisa. Biasanya ball head itu seperti yang punya gua tuh kan gampang, kalau kamera atau smartphone tuh kan jatuh kalau berat guys. Ini enggak terlalu guys. Masih digoyang-goyangkan ini lumayan guys ya. Wow. Oke. Jadi seperti itu guys. Jadi ini salah satu angle-nya, salah satu kalau angle-nya tuh kalau lagi nge-vlog tuh gimana. Nah, seperti ini angle-nya. Nah, ini adalah salah satu angle-nya. Jadi kalau di gua pakai kamera biasa itu kan begini guys ya. Kamera biasa tuh gini. Dia agak mendekat deh guys ya. Sama seperti zaman dulu tuh kalau nge-vlog kalau tanpa tongsis itu agak kurang siki-siki gitu guys ya. Tapi kalau sudah pakai seperti ini jadi kan ada jarak sedikit ya guys ya. Ini bisa ditekuk ke agak menekuk sedikit ke sini set. Dan di sini langsung dipegang begini. Ser. Nah, begitu guys ya. Jadi agak sedikit panorama atau pemandangannya itu kelihatan gitu. Gitu guys. Salah satu contohnya. Nah, lampunya nyala tuh. Tambahin mic lagi di atas ini. Lightning-nya. Aduh, ya gitulah intinya guys ya. Sampai dipakai. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini terus kalau kalian tuh mungkin was-was masih ya pegang ininya aja strap-nya. Mungkin khawatir kenapa? Mungkin jadi gimana? Mungkin kena angin terus tiba-tiba kecopet mungkin. Jadi pegang strap-nya nih. Jadi kecopet guys, kecopet. Itu pengalaman bang, kecopet bang. HP guys, lupa naruh dicopet. Sering. Malah bukan jadi cuan HP-nya tuh guys. Oke, jadi ini adalah salah satu ini termasuk barang unik apa ya, kalau zaman dulu itu seperti ini gimbal stabilizer ya, gimbal ataupun gimbal ataupun apa sih namanya nih fleksibel tripod itu ya termasuk dong. Tapi sekarang berasa sih harus banyak di crop-nya nih ntar lagi nih. Ini ada apa ya guys. Jadi dia seperti itu. Ini adalah barang unik ya guys ya, yang gue beli di online shop. Di mana nih tadi? Di Shopee atau Tokped biasanya gue beli. Shopee mungkin. Di Shopee, semua ada di Shopee. Sebuah game ya, semua produk gue belinya di Shopee atau Tokped ya guys. Jadi seperti itu aja unboxing kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir dari ucapan terima kasih. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.